abang saya. Mana abangnya? Mana abangnya? Mana abangnya? Lagi cari bantuan. Ambil abangnya. Apa aku habisin lu? Eh jangan begitu. Ambil. Udah gotong sono pakai lubang yang segala. Eh enggak usah ngotot. Ya biasa aja kan yang salah. Enggak usah pakai begitu dong. Hei lo. Tanggung jawab pokoknya. Mau digebukin sama warga lo. Inilah hari yang aneh. Aneh deh. Ya memang hari yang aneh. Nanti kita akan bikin mobilnya mengerem mendadak di situ pura-pura nabrak gerobak ya. Kayak baru ini bangun pas ini karena ada kita bikin buat keributan. Udah disiapin ya pura-pura berdarah-darah ya. Oke, yang itu tergeletak mul. Waduh, astagfirullahaladzim. Eh, Wak, lo pergi mana? Kok bisa begini? Ketabrak orang. Berdarah. Kita udah kompakin buat kakaknya. Ya, kakaknya Idan ini abangnya Idan untuk pergi nyari pertolongan. Jadi kita biarin Idan sendirian di sini. Gimana kan kita tadi lagi jalan, gua lagi tidur enggak tahu kenapa-napa. Tolongin. Waduh, berdarah-darah nih. Wah, bagaimana nih? Nanti cari itu bantuan. Ini cari orang. Mas. Ya Allah, Mas. Mas. Allah, Mas. Oke, warga masuk langsung nyalain Idan. Eh, Mas. Ya Allah, tolongin nih. Kesian Bang. Kenapa nih? Hah? Ini kenapa ini? Tolongin kesian udah begini udah rebah. Ini kakak saya ini, satu-satunya kakak saya ini. Iya, makanya udah sekarang minta tolong bantuan deh. Adit, lo turun langsung lo ini. Lo bilang lo kejar dia, Idan. Lo mau ngapain lo? Lo mau lari dari tanggung jawab ya? Makanya hati-hati kalau nyopir. Bukan saya. Siapa yang nyopir? Ini. Ya Allah, Bang. Bang. Ya Allah. Ini lo apain, ini. Bang? Enggak nih. Ya Allah, abang saya. Mana abangnya? Lagi cari bantuan. Ambil abangnya. Aku habisin lo. Eh jangan begitu. Ambil. Tahan warga tahan. Jangan sampai ada kekerasan. Beneran, saya lagi. Kalau nyopir jangan tidur. Iya, jangan. Ya. Bang, ini lo apain, Bang? Bukan diapa-apain, Bang. Terus kayak gini lo. Nah, lo juga ini. Wah, lo parah lo, Bang. Lo tanggung jawab lo, Bang. Iya, udah tanggung jawab deh ya. Lo bilang dia tuh punya istri lagi hamil, punya anak satu. Pokoknya intinya minta ganti rugi sama Idan. Ini istrinya lagi bunting. Astagfirullahaladzim. Ini, gimana ini? Ini, udah keras. Istrinya lagi bunting. Gini. Yang bawa mobil siapa? Abang saya. Aduh, dibilangin abang bisa saya. Bisa bawa mobil nggak? Ya bisa, sehari-hari juga saya kalau... Istrinya nabrak. Aduh, lu kelamaan sih. Lu ngeles mulu nih, darahnya udah ngalir nih. Kalau meninggal gimana? Bang, ini kalau misalnya mati gimana urusannya? Emang abang mau ngidupin dia lagi? Ya kagak bisa lah, Bang. Ya makanya ini urusannya bagaimana, Bang? Ya udah, ya, aduh, saya aduh. Ya, udah deh, gak usah ngeles pakai supir dah. Si itu yang nabrak kan? Saya tuh gak bisa nyupir. Gak bisa nyupir. Saya bawa dia. Bawa siapa? Saya. Jangan sampai gue panggil luar kan bang? Iya, jangan. Jangan kabur. Preman sini yang megang sini. Tahu siapa ini? Ini Acong Pericong. Tahu gak? Iya, Bang Acong ini. Ane juga tahu jawab, masih. Ya udah pokoknya bawa ke mobil dah. Bawa ke mobil. Ke mobil kamu tanggung jawab. Ya, tapi kan gua enggak bisa nyupir. Hei, kamu bodoh lu enggak bisa bawa mobil. Terus apa? Nih lu bawa deh lu. Apaan ini? Eh, ini enggak cukup lu. Darah. Eh, napasnya aja kagak ada ini. Aduh. Gimana gak mau nangis, Bang? Ini keluarganya, Bang. Kalau abang jadi keluarganya juga pasti nangis. Kontrakan juga gak terbayar, Bang. Sabar. Udah gini, ini urusan nyawa kan? Kita bayar pakai nyawa aja gimana? Enggak, bentar. Kita bayar pakai nyawa aja gimana? Lu dengerin dulu. Lu dari tadi enggak nih orang. Tadi preman marah-marah sama gua. Eh, ini nangis
nggak begini. Wajar dia keluarganya, adeknya. Ya tapi nggak begini, gurung-gurung kayak anak kecil. Ya terus kenapa emangnya? Usap, usap. Situ juga kalau misalnya jadi ada keluarga yang mati kayak begini pasti sama kayak begitu kok. Aneh gimana? Udah urusannya kayak gimana sekarang? Ah? Mau dibayar pakai nyawa apa gimana? Paksa aja dia bawa ke kantor polisi, gendong aja Idan, gendong Idan, Idan kan kecil tuh. Hah? Enggak, mau dibayar pakai nyawa apa gimana? Tolong, tolong, gua tanggung jawab. Tolong, woi, udah, terus bagaimana urusan nenek? Udah bawa masuk mobil? Iya. Udah, masukin mobil sekarang? Iya, udah, angkat. Barang. Oke, paksa Idan untuk gendong mul korbannya ke mobilnya dia. Biar dia tanggung jawab. Oke, Pak, harus dia yang gendong. Bentar. Yaudah, gotong. Ya udah gotong, masa iya gak mau megang sih? Kayak jijik banget ya orang nih. Enggak, bukan. Gue yang bukain pintunya. Buka pintu gue bisa. Ayo. Ayo. Ayo, cepetan ke dalam dulu. Malu. Ayo. Udah cepetan. Lama kalau malu. Udah lo bawa sana gotong. Banyak ngomong lo pade begini ya. Udah gotong sana. Pakai lo bengong segala. Nyamuk sama otot. Jauh kan lah tadi lu marah-marah mulu. Ya biasa aja kan lu yang salah. Nggak usah pakai begitu dong. Ayo lo. Tanggung jawab pokoknya. Mau dikebukin sama warga lo. Itu dulu, Pak. Aneh. Ya. Beresin dulu nih. Alah. Ya. Amat sih. Marah-marah mulu. Ayo. Tangkap deh. Sini. Ini sebelah sini. Ngakaknya. Mana bisa. Tolongin, Pak. Nah. Lu ngerunduk ininya nih. Ngerunduk ini sebelah sini. Udah masuk deh. Geser. Ngapain di situ? Nyupir. Katanya enggak bisa nyupir. Bisa dikit-dikit. Hah? Mau bikin orang celaka? Enggak, bisa dikit-dikit naik belok deh. Berarti bener yang nabrak lo ya? Bukan. Bukan bagaimana? Kata dulu bilang enggak bisa nyupir. Sekarang bisa nyupir, ah? Bisa. Jangan bohong. Iya. Ini berapa orang nih? Udah. Pada mati semua ntar. Ini nyariin kakaknya, ini nyariin kakaknya nih. Nelpon abang saya. Nelpon, bohong lu. Dong angkat lu. Adit, kejar lagi. Lu mau ngapain? Ayo, masuk mobil. Pantar masuk mobil. Hah? Udah, gini aja deh. Mendingan itu daripada nyawa orang tuh melayang tuh. Beneran bisa gak nih? Kita udah sampai depan gang rumahnya pemirsa. Jadi nanti mayat ini akan di jenazah ini akan dibawa turun sama Idan. Tapi nanti pas di depan gang udah ada keranda tau kan yang untuk bawa mayat udah datang. Jadi Idan bakal bingung loh, kok udah ada keranda aja gitu. Kayak udah tahu deh ini bakal meninggal. Ayo. Aduh. Mana itu korbannya? Di dalam. Di bawah. Rumahnya mana? Ya. Situ lah yang bawa gimana? Lah iya barang-barang. Yang ngapain ditinggalin di dalam? Ditinggalin. Ini turun dulu, taro. Mana mayatnya? Mayatnya di mana? Mayatnya kan di dalam. Ini tadi korban bang, belum. Itu mayat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Hah? Ya udah deh. Kenapa? Udah sekarang bawa keluar. Tahu, kayaknya sih ketabrak tapi bukan yang nabrak saya. Siapa? Bukan saya. Terus yang mobil siapa ini? Mobil saya. Lah berarti si itu yang nabrak. Ya bukan saya yang bawa mobil, Mas. Oke, bilang Dit, bohong. Dia yang nabrak lari, bukan abangnya. Bohong. Tadi aja ngeles mulu, bilang nggak bisa bawa mobil. Bisa, ternyata bisa, kan? Ya bisa, dikit. Yang bawa siapa? Ya abang saya. Mana orangnya? Itu tadi dia pergi nyari bantuan. Sampai sekarang nggak ketemu. Saya tepuk. Ayo, orang tadi gue ke situ aja ke TKP. Nggak ada. Berak siang dong. Ayo, peranannya, Pak. Turunin aja di situ dong, turunin. Di situ.
itu yang nabrak. Ya, belum. Kotong, ayo, kotong. Ya udah angkat. Jangan gendong gua. Ya lu di situ lagi ya. Kamu di sini. Di depanan. Iya, enggak usah pakai tutup. Udah nomor lagi. Angkat. Pakai minum dulu. Kamu yang numbur masih enggak mau tanggung jawab. Beles melulu banyak bohong lo. Situ yang bohong melulu. Ya saya mau tahu. Kamu tanggung jawab bawa ke dalam. Iya. Iya Pak. Kita nggak mungkin berempat lagi. Nggak bisa sendiri Pak. Tidak ada aja nih. Jangan ngedumal mulu dong. Di situ kan yang nabrak. Masa ngedumal mulu? Dari pagi. Dari pagi urusan lu tuh mah. Hari yang aneh, ya memang hari yang aneh.